Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah kepada seluruh umat Islam. Saatnya kita umat Islam mengambil makna ketoladanan Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anak yang dicintainya. di sini terdapat nilai ketauladanan bagi kita bahwa untuk mencapai tujuan mulia dibutuhkan suatu pengorbanan. Seperti halnya perayaan Idul Fitri yang lalu, pada hari raya Idul Adha tahun ini tentu berbeda. Pandemi COVID-19 mendorong kita untuk memaknai pengorbanan lebih dari sekedar ritual penyembelian hewan korban. Namun dapat memperbanyak amal ibadah kita dengan berbagi kebaikan dan membantu sesama melalui apa yang kita miliki. Saat ini adalah kondisi yang tepat untuk melakukannya. Karena banyak saudara sebangsa dan setanah air sangat membutuhkan uluran tangan kita. Kiranya amal ibadah dan pengorbanan kita dapat menunjang terciptanya kehidupan yang harmonis baik antar sesama maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga hari raya Idul Adha ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepekaan kita terhadap sesama. Dalam rangka membangun kembali bangsa Indonesia yang maju, produktif dan aman dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.